Pada episod lepas, Camaro dan Camaria telah merancang untuk menyembunyikan diary kepunyaan Melo. Ini bagi mengelakkan daripada Firdaus terbaca isi kandung diary tersebut. Tujuan mereka berdua menyembunyikan diary tersebut adalah supaya Firdaus sayangkan Melo dengan seikhlas hatinya, bukannya disebabkan kasihan. Isi kandung diary tersebut menceritakan segala rahsia yang terpendam dalam hati Melo. Ketika Melo menjauhi diri dari Firdaus, ibu bapa Melo datang berjumpa menantunya dan menyerahkan satu kotak kepunyaan anaknya. Camaro berkata bahawa inilah sebabnya kenapa papa minta Abi kahwin kafir dengan Melo. Firdaus runsing melihat kotak tersebut dan Camaro menceritakan kisah selanjutnya. Sejak Maya meninggal, Melo berubah jadi pendiam. Dia salahkan diri dia atas pemergian Maya. Dia berhenti kerja sebab dirasa kerana pekerjaan itulah dia abaikan Maya dan menyebabkan Maya meninggal. Dia mulakan hidup baru dia di bilik je. Makan minum pun dia abaikan. Dia jarang sangat keluar rumah. Murung. Dia menangis dan asyik termenung je dalam bilik tu. Ajak pergi bercuti tak nak. Apa pun tak nak. Dia betul-betul sedih dan rasa kehilangan, cerita Camarul dengan tenang. Firdaus mula mendapat jawapan kenapa Melo berhenti kerja dahulu dan kenapa Melo tidak mahu bekerja semula. Satu hari, dia pingsan. Kami bawa dia pergi hospital. Doktor sahkan dia menghidap penyakit leukemia dan itu menambahkan lagi tekanan dan kesedihan dia. Dia memang betul-betul putus asa walaupun masa tu baru di stage 1. Dia tak nak berubat dan makan ubat. Setahun lebih, dia biarkan je. Papa risau sangat. Tak tahu nak buat apa dah. Dia fikir nak mati je, sambung Camarul menyingkap sejarah lama anaknya. Dalam buntu fikirkan masalah ni, papa terjumpa kotak ni di bilik peribadi dia. Papa tengok dah baca semuanya termasuk diary-diary tu. Di situ, papa nampak satu harapan untuk kembalikan anak papa semula. Jadi, papa pergi jumpa Abi dan Umi untuk minta mereka agar menjodohkan Fir dengan Melo, cerita Camarul lagi. Firdaus diam sambil melihat gambar-gambar di dalam kotak tersebut. Masa papa suruh dia kahwin, dia marah. Tapi bila papa bagi tahu Faye adalah calonnya, dia terkejut dan happy. Mula dari situ, semangat dia muncul semula. Dia mula makan ubat, jaga diri, jaga makan dia. Dia nak hidup untuk Faye. Dia nak Faye tengok dia dalam keadaan sihat dan cantik supaya Faye boleh terima dan sayang dia. Firdaus mendongak memandang bapa mertuanya. Tapi kenapa? Kenapa Faye? Camarul memandang isteri dah besannya sebelum memandang menantunya. Sebab Melo cinta Faye. Firdaus mengerutkan dahinya tanda tidak percaya. Tengoklah semua gambar tu. Dia curi-curi ambil. Sejak di sekolah lagi, dia dah suka Faye. Tengok nota kecil tu. Dari warna favourite Faye, saiz pakaian, makanan kegemaran, semua dia tahu. Dia siasat siapa Faye sampai dia tahu mana Faye tinggal, pernah belajar kat mana, kerja kat mana. Akaun Facebook dan IG Faye pun dia tahu. Dia juga tahu Faye ada girlfriend. Sebab tu dia tak pernah muncul depan Faye atau cuba dapatkan Faye untuk dia. Yang penting bagi dia adalah kebahagiaan Faye walaupun bukan dengan dia, terang Camarul. Firdaus ralit melihat semua isi kotak di hadapannya. Dia tahu siapa Faye, tapi dia tak tahu Abi kawan papa. Sebab tu dia tak pernah bertanya atau bercerita apa-apa pasal Faye pada kami. Dia cintakan Faye dalam diam. Diary itulah bukti cinta dia pada Faye selama ni. Itulah tempat dia untuk meluahkan perasaan dia pada Faye. Dia pendam selama bertahun-tahun. Dia tak pernah buka hati dia untuk sesiapa pun. Semuanya untuk Faye. Dan dia berhenti menulis pun bila Maya dah tak ada, cerita Camarul panjang lebar. Firdaus terdiam mendengar jawapan bapa mertuanya. Semuanya tentang Melo adalah tentang dirinya. Apa yang ada pada Melo adalah apa yang ada pada dirinya. Papa minta maaf sebab paksa Faye kahwin dengan anak papa. Walaupun papa tahu Faye ada D, papa minta maaf sebab dah pisahkan Faye dengan D. Papa minta maaf sebab dah kahwinkan Faye dengan Melo walaupun dia tengah sakit.
Papa tahu itu semua tak adil untuk Fi. Papa minta maaf sangat-sangat. Firdaus memegang tangan bapa mentuanya. Tak apa, Fi. Melu setuju kahwin dengan Fi pun sebab dia tahu yang satu hari nanti dia akan mati. Dia cuma nak hidup dengan Fi dan rasa nikmatnya menjadi isteri Fi yang sah buat sementara waktu. Sebab selepas dia dah tak ada nanti, dia yakin Fi akan kembali ke pangkuan D semula dan hidup bahagia. Papa juga cakap family Fi yang nak jodohkan Fi dengan dia. Itu yang menambahkan lagi keyakinan dia untuk berkahwin dengan Fi. Papa tak ada niat nak tipu dia, tapi papa terpaksa demi nak tengok dia hidup semula. Papa tahu papa pentingkan diri sendiri. Untuk kembalikan jiwa dan semangat anak papa, papa paksa Fi kahwin dengan dia. Untuk penuhi impian dia, papa korbankan hubungan Fi dengan D. Untuk realisasikan cinta dia, papa pertaruhkan hidup Fi. Dia sakit, tapi papa tetap kahwinkan Fi dengan dia. Papa tahu papa salah, jadi papa nak minta maaf. Kamaru berkata dengan nada kesal. Sekarang terpulanglah pada Fi untuk tentukan hala tuju perkahwinan Fi dengan Melo. Dia dah pergi. Kalau perlu, Fi lepaskanlah dia. Fi binalah hidup baru dengan D. Kahwinlah dengan D. Papa janji tak ada siapa lagi yang akan jadi penghalang antara Fi dengan D, kata Kamarul. Fikiran Firdaus buntu. Hatinya sayu. Dia rindukan Melo. Dia kumpul semula isi kotak itu dan memasukkannya semula ke dalam kotak. Dia bangun dan menyalami kedua ibu bapa dan mentuanya. Dia terus balik ke rumahnya. Kamarul menyeru lagi pada Firdaus supaya maafkan dirinya. Dia rasa sangat bersalah. Firdaus berhenti di muka pintu dan menoleh sedikit ke arah mereka. Anak papa adalah wanita paling sempurna yang pernah hadir dalam hidup Fi. Tak ada apa yang perlu Fi maafkan.